Mantap sekali ya. Karena aromanya sangat segar karena ini baru dapat pagi hari ini. Berarti ikan segar ini ya? Iya. Capek guys, kita mancing satu hari lumayan. Sekarang kita istirahat tengah hari zuhur. Oke baik, kita mancing di Pulau Tekukur, pulau kosong di depan Pelabuhan Pelindo ya. Ya baik. Suasananya sangat sepi sekali karena memang nggak ada penduduk di sini ya. Pulau kosong ini. Kita habis mancing, kita nak bakar ikan dulu baik. Itu ikannya. Depan Kang Toto. Kakak siap mengeksekusikannya, itu apinya. Macam-macam lah ke tempat-tempat. Oke bye. Tunggu hasil kami memancing ya. Sangat indah sekali, kita di atas bukit ya, itu lautnya sangat jauh. Hati-hati kalau mancing di sini bye, karena kalau terpleset bisa jatuh ke pelukan batu 58 ya. Bakar ikan. Oke, Wai. Inilah ikan hasil mancing hari ini, Wai. Yang kecil sengaja kita bakar, Wai. Ya, karena yang besar agak susah kita olah ya. Aromanya gimana Pak Noh? Wih, aromanya sangat khas sekali ya. Aromanya sangat segar karena ini baru dapat pagi hari ini. Berarti ikan segar ini ya? Iya. Gizinya masih oke ya? Ini yang kecil sengaja kita bakar Pak, karena yang besar kita simpan dulu ya. Untuk gulai. Jadi hari ini kita mancing di Pulau Tekukur Pak, pulau depan Pelindo ya. Pulau ini tidak berpenghuni ya. Pulau ini nggak berpenghuni. Paling kalau keliling pulau ini 10 menit nggak nyampe ya. Jalan kaki itu nggak nyampe. Kecil Wai. Cuman banyak pepohonan yang rindang Wai. Tapi tetap biarpun nggak ada penghuninya, kita tetap sopan, hati-hati Wai ya. Karena tahu sendirilah kita hidup di dunia ini kan nggak cuman manusia saja Wai. Banyak makhluk-makhluk seperti burung, semut dan sebagainya juga butuh tempat tinggal. Jadi kita dari permukaan laut ini ada sekitar 15 meter ya dari permukaan laut. Oke. Bagi Anda-anda yang sedang galau bisa jalan ke pulau ini ya. Tapi jangan lupa kalau ke pulau sini bawa nasi ya. bawa nasi, bawa air minum, bawa bumbu. Jadi kita kalau mancing langsung bakar di sini. Nah itu kita bawa termos, ikan bakar, bumbu, nasi, semua lengkap wai. Mancing saya itu ini sambal khusus untuk ikan. Khusus ikan. Ya karena ini aromanya sangat khas sekali. Nah, ini adalah sambal buatan Atan Channel ya. Pancing saya sedang saya parkir wai. Belum saya terjunkan. Saya bawa 2 biji. Saya bawa pancing saya yang mesin terbaru wai. Ini mesin terbaru merek Exoria, 6 bell bearingnya. Ini mesin ini kuat wai karena memang settingan adalah reel for sell water ya. Sell water itu berarti memang khusus air laut. Jadi kalau ini terkena air laut ini tidak berkarat wai. Ini juga metal bahannya. Ini harganya sekitar 300.000 wai. Dan ini saya pakai bubu, tapi ball bearingnya saya pakai hijau karena yang asli bubunya terlalu berat. Saya pakai 2 biji.